Kalau saya dari desain grafis, kalau Ebet dari advertising, kalau Feby dari seni grafis. Jadi kita kuliah bareng, cuman beda angkatan. Ya awalnya kita apa ya awalnya? Ikut-ikutan. Jadi waktu tahun 2006 tuh ada workshop dari Cerahati. Cerahati tuh ada production house di Bandung, mereka ngadain workshop untuk bikin musik video gitu, video klip, namanya Video After School. Nah, kita bertiga ikutan si workshop itu, diajarin teknis pembuatan video klip dari brainstorming, bikin budget, segala macam, cara pakai kamera, pakai lighting, gimana kita mendevelop ide segala macam, sampai editing gitu. Terus di akhir workshopnya kita diundi band. Nah, kebetulan kita dapetnya Seringai. Nah, dari si workshop itu akhirnya kita bikin si video klip Seringai yang judulnya Serigala Militia. Nah, di workshop itu kita si visual video klipnya kita bikin pakai cukil kayu. Jadi emang apa ya, kalau bisa dibilang sih kita emang memadukan antara si desain grafis, si desain sama si seninya gitu. Soalnya kita juga kenapa akhirnya pakai cukil kayu, karena waktu itu kita main ke studionya Baby, ngeliat ada papan MDF yang dicukil, oh ini kayaknya cocok untuk kita memvisualkan lagunya gitu. Nah, dari situ sih awalnya akhirnya kita bikin video klip itu. Nah, setelah video klip itu jadi, kita akhirnya menamakan si kelompoknya Traumarama gitu. Nah, nama Traumarama sendiri itu dari sebenarnya dari kata trauma sih. Si apa ya, si pengalaman kita ngerjain si video cukil kayu itu 1,5 bulan, setiap hari kita nyukil papan sekitar 450-an. Ya lumayan sih itu, si proses yang panjang dan melelahkan itu akhirnya buat kita agak trauma aja sih. Nah, dari kata trauma itu akhirnya kita tambahin Rama, jadi Traumarama sih. Kurang lebih sih kayak gitu sih awal. Itu karya kita diajakin sama Agung Hujatnika Jenong buat ikutan band E pertama, Bandung New Emergence. Jadi itu pertama kali si karya video musik itu masuk ke dalam konteks seni rupa gitu. Waktu itu cuma klipnya aja atau sama cukilannya juga? Cuma klipnya aja. Terus setelah dari situ, video itu akhirnya berjalan 2 tahun kemudian baru ke Singapura Bienal. Baru di Singapura Bienal itu, semua artefak si woodcut-nya juga ikut ke Singapura gitu. Ya, disitulah akhirnya karya video musik kita masuk ke dalam konteks seni rupa gitu. Itu karya paling pertama. Secara personal gitu? Secara personal waktu ya, itu... Justru kita ikutan workshop itu karena kita waktu itu tingkat 3 kan, masih tingkat 3 kuliah. Jadi pada saat kita ikut workshop itu justru karena kita bosan dengan tugas-tugas di kampus gitu. Kita pengen cari sesuatu yang emang baru gitu. Akhirnya karena emang kita besar dengan MTV, terus kita nonton video musik, berbagai macam jenis video musik gitu yang cukup variatif gitu ya, cara bercerita dan cara memvisualisasikannya. Tapi pada saat itu, di saat yang bersamaan, kita nggak punya alat gitu. Kita nggak ngerti kamera, kita nggak ngerti software. Nah, ada kesempatan workshop itu tiba-tiba, terus kita ikut. Nah, sebenarnya di workshop itu kita juga didorong buat kenal alat sih sebenarnya gitu loh. Cuman kita ngerasa kalau misalnya kita manual gitu ya, emang akhirnya lebih bisa mengeksplor sejauh mana sih gitu visual itu bisa dihasilkan dari teknik yang pada saat itu Baby yang udah familiar lah, karena emang dari seni grafis, sedangkan saya sama Ambon pada saat itu baru pertama kali nukil juga. Jadi kalau misalnya dilihat emang artefaknya, jadi ketahuan tuh yang udah biasa apa yang enggak. Gitu. Jadi itu karya pertama sih memang. Kalau secara personal juga enggak, belum ikut pameran-pameran gitu juga? Belum. Cuman Baby mungkin. Tapi kayaknya 2006 memang di Bandung belum terlalu banyak pameran sih ya.
2006 itu memang pameran paling pertama yang cukup kayak misalnya ngambil hati semua orang gitu, emang BNE itu karena emang paling baru gitu. Dan BNE itu BNE pertama sih tahun 2006 itu. BNE. Di Bandung sih jarang sih ya pameran waktu itu. Tapi waktu itu munculnya apa? Kalau di Bandung sendiri secara umum itu seni rupanya atau sebenarnya kalau misalnya dilihat dari angkatan kita ya terutama maksudnya kayak kita itu kan masuk di seni rupa itu 2002 dan 2003. Emang di saat itu ngelihat pameran itu sebatas emang senior-senior yang umur jarak rentang umurnya itu cukup jauh kayak misalnya Pak Tisna. Maksudnya dari Pak Tisna dengan angkatan kita sendiri kan jauh banget gitu. Maksudnya di tengah itu sendiri yang paling yang kita tahu tuh mungkin cuman Mas Tanto. Cuman Mas Tanto sendiri kan waktu itu kan masih sekolah ya. Residensi. Ya masih residensi di Belanda ya. Iya. Masih Belanda. Jadi emang si senior di antara Pak Tisna dan kita itu emang nggak ada gitu. Maksudnya bisa dilihat ya emang kayak apa ya, kayak emang nggak ada sosok lah, kurang banyak lah. Dan emang kalaupun ada ya emang mereka sifatnya ya emang kayak berkelompok atau nggak buat grup. Cuman yang pameran saat itu yang waktu itu saya lihat ya memang kayak Pak Tisna, ya misalnya kelompok-kelompok yang misalnya Mas Isa Perkasa gitu, yang kayak gitu. Untuk seniman mudanya sama sekali belum ada sih. Nah, perkembangannya seperti apa waktu itu, setelah itu? Kamu jelasin. Ya sebenarnya boleh kasih setelah yang BNE, setelah BNE juga nggak apa-apa. Sebenarnya yang menarik itu setelah Singapura Bienal sih, akhirnya kayak kita di waktu itu kuratornya itu emang akhirnya kayak kasih tahu kita bagaimana akhirnya kalau misalnya video itu ditampilkan bersama dengan instalasi woodcutnya gitu. Nah waktu itu kan di BNE pertama itu kan si karya video itu kan berdiri sendiri sebagai single channel. Akhirnya pas nyampe di Singapura Bienal, si karya video itu ditampilkan bersama seluruh woodcutnya. Akhirnya di situ sebenarnya banyak pertanyaan yang menarik karena ada beberapa orang yang menanyakan posisi antara video art dan video klip yang begitu tipisnya gitu. Maksudnya akhirnya bagaimana bisa gitu? Tapi memang waktu itu ya posisi kita selalu menjawab karena mungkin semudah. Karena ya mungkin ini adalah bagian dari printmaking. Akhirnya ada perkembangan dari printmaking itu sendiri gitu. Maksudnya printmaking itu nggak hanya berupa tampilan di atas kertas aja. Memang akhirnya ada perkembangan baru dari si medium printmaking ini yang udah lama banget sejarahnya gitu. Nah akhirnya setelah itu perkembangan kita sih dimulai akhirnya lagu itu nggak kembali lagi merujuk kepada sebuah band. Akhirnya kita berusaha ngebuat lagu sendiri, berusaha membuat liriknya sendiri, aransemen lagunya sendiri. Memang akhirnya si video itu benar-benar utuh berdiri sendiri tanpa ada embel-embel band di belakangnya gitu, tanpa ada sesuatu yang harus kita merujuk kepada pencitraan si bandnya gitu. Nah itu karya berkembangnya itu akhirnya di tahun 2008 saat kita ngerjain karya pertama kita yang emang benar-benar personal yang ting, yang kita pakai gelas, yang pakai gelas sama mangkok itu gitu, kayak gitu. Waktu itu emang cukup dipertanyakan gitu, mengapa akhirnya video klip sama seperti video art gitu. Cuman saat itu ya emang karena semangat kita saat itu sendiri akhirnya bagaimana membuat video tuh sesederhana mungkin gitu. Maksudnya kayak di zaman membuat Serigala Militia itu emang kita menggunakan hal-hal yang manual sekali gitu. Udah manual, terus maksudnya kita gak menggunakan teknologi yang, maksudnya peralatan digitalnya tuh gak begitu canggihnya gitu. Tapi emang akhirnya dengan keadaan video itu emang akhirnya kayaknya handcraft, maksudnya kayak manual labor banget. Nah akhirnya itu cukup apa ya, ya di kita sih seneng banget. Cuman pas ada pertanyaan itu gimana waktu itu ya? Iya, kalau kayak ini seni atau bukan? Pertanyaannya itu seni atau bukan gitu. Ya, cuman yang menarik adalah ketika emang karya itu ada di Singapura Bienal dan diapresiasi oleh beberapa orang. Karena karya itu akhirnya dari Singapura Bienal terus berangkat ke pameran-pameran yang lain gitu. Nah akhirnya kita jadi bisa ngelihat konteks-konteks dari orang yang tidak tahu itu sebuah video klip pada awalnya. Jadi kita justru kadang-kadang kalau misalnya ada kurator, kita tanya gitu loh. Jadi kalau misalnya ngelihat ini sebagai sebuah karya seni apa sebagai sebuah video musik gitu. Ini sebagai sebuah karya seni gitu loh. Dan itu tiba-tiba masuk ke satu triennial printmaking. Dan itu emang dianggap sebagai sebuah karya seni gitu. Dari seni grafis, jadi itu emang perpanjangan dari seni grafis gitu. Jadi justru menarik gitu, kayak
kita ngelihat di situ bagaimana orang itu menempatkan sebuah konteks pada sebuah karya tanpa pernah tahu pengarangnya itu maksud intensi awalnya itu seperti apa gitu. Jadi sekat itu sebenarnya ada di Indonesia aja pada saat itu. Karena musiknya ya, karena familiar. Iya, yeah. Karena emang terlalu populer gitu ya bentuk. Namanya ada di luar. Bentuk-bentuk video musik dianggap sebagai sebuah karya seni itu. Itu kayak batasnya itu udah sebenarnya batasnya jelas dulunya terus tiba-tiba blur gitu. Iya, pada saat itu soalnya nggak, sebenarnya kita nggak kebayang ya, apalagi saya sama Ambon kan maksudnya nggak pernah bersentuhan. Kita cuma pernah ngeliat teman-teman seni grafis yang emang berkarya cukil gitu, terus kita ngeliat okay, ini gambar tapi pakai pisau gitu. Okay, kita bisa coba gitu. Sebenarnya semangatnya semangat eksperimental sih pada awal, coba-coba gitu. Sampai sekarang juga semangatnya eksperimental sih, maksudnya masih mencoba kayak medium yang baru gitu. Tapi tetap setelah itu dibungkus lagi dengan si video stop motion ini gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat lagi ya selama mungkin udah berapa tahun berkarya, si animasi atau misalnya proses stop motion itu memang 11-12 sama seni grafis gitu loh. Karena emang dia step dan emang kalau di grafis adalah mesin, adalah mesin lito segala macam, kita akhirnya komputer nih yang apa akhirnya bikin outputnya jadi video gitu loh. Kita baru-baru sadar aja sih gitu, kenapa sih kita kalau misalnya kalau sekarang kan kalau video ya itu real time instan gitu segala macam, tapi kita tetap aja balik lagi ke pekerjaan yang emang manual gitu satu-satu, jadi lebih ke arah ke film gitu ya biasanya. Karya-karya itu idenya start dari mana? Berarti. Iya, sebenarnya kita tuh kalau yang itu jelas ya, karena dapat jatah lagu itu ya. Yeah. Terus yang berikut jadi yang biasanya bagaimana prosesnya? Ya akhirnya kalau misalnya itu sih berangkat dari diskusi kita bertiga gitu ya. Misalnya ada satu orang memang punya perhatian khusus sama satu problem gitu. Terus ya itu kita diskusikan di kelompok ini gitu. Akhirnya memang karya itu lahir dari irisan tiga obrolan orang ini gitu. Jadi seperti itu sih. Mungkin sekarang baru kita mau coba ada satu tema berkarya. Karena sekarang Bibi lagi ambil S2. Dan emang proyek S2-nya ini akhirnya kita sepakat akan jadi proyeknya Tromarama gitu. Nah di situ kita baru mau mulai dari satu tema ini coba kita tarik jadi karya tuh jadi kayak gimana sih gitu. Sebelumnya sih kita nggak punya tema besar gitu ya, jadi setiap orang sini emang bebas mengeluarkan apa yang menjadi perhatiannya, apa jadi problemnya gitu. Kalau Kancing itu kita masih kerja sama band sih, itu karya kedua. Itu masih kerja sama band kalau pas medium Kancing itu. Jadi emang pemakaian medium si Kancing itu sendiri ya, karena waktu itu ya kita ngelihat si image yang berusaha dibentuk sama si band ini ya emang bagaimana mereka berusaha menjadi band yang up to date gitu, yang fashionable. Jadi emang kita ngambil si Kancing itu ya karena ya udah bagian dari si fashion itu. Cuman ya kalau misalnya ya itu yang karya kedua sih ya. Yang ting itu. Jadi pada saat itu kita di presentasi pertama kita salah satu adegan di dalam videonya itu kita syuting di dapurnya Selasar pada saat itu. Nah akhirnya pas pameran kita presentasinya juga di dapurnya Selasar. Jadi si TV-nya itu jadi bagian dari dapurnya gitu. Jadi orang itu ngelihat dari luar dari kacanya gitu. Kebetulan dapurnya itu orang bisa lihat ke dalam gitu. Ada kisah apa terus kita susun semua piring dan gelasnya itu di dapur situ. Nah dari situ akhirnya pada saat itu kesadarannya adalah kita ada, soalnya ada, kita ngerasa ada pengalaman berbeda ya antara melihat si video pengalaman yang imaterial dengan si materialnya ini yang membentuk gitu pada saat itu. Cuman setelah kita 2010 semakin kesini kita ngerasa si instalasi ini nggak bisa berdiri sebagai artefak lagi dari si videonya gitu. Dia mesti ada satu teks baru yang tertempel di dia gitu. Akhirnya
di sekarang ini misalnya kita punya karya yang judulnya Souvenir Series, si artefaknya itu jadi emang souvenir gitu, jadi wallpaper, jadi piring, jadi serbet, jadi dia jadi antara ngeliat antara si video sama ininya tuh dia itu sebenarnya dua, ada dua yang berdiri gitu loh, jadi nggak satu kesatuan. Sampai sekarang sih perkembangannya baru sampai di situ sih. Nih mungkin waktu awalnya itu emang kita nyoba bikin storyboard gitu, cuman jadi emang bikin storyboard, terus kita syuting berdasarkan storyboardnya gitu, cuman pada perkembangannya akhirnya kita lebih apa ya, tentuin kayak poin-poin, soalnya kadang kita ngerasa kalau kita bikin storyboard dan perencanaan yang terlalu matang, akhirnya jadi si proses kerjanya itu terlalu rigid gitu. Kayak sementara ketika kita kerja tuh di tengah-tengah tuh tiba-tiba banyak ide-ide yang lain yang berkembang, terus yang kayak kok kayaknya lebih enak diginiin gitu, kayak kesadarannya emang dibiarin bertumbuh ketika ngerjainnya juga gitu. Jadi emang apa ya, ya kadang juga waktu udah jadi terus nanti waktu dieditnya lagi nanti bisa gimana lagi gitu. Jadi emang apa ya, si perencanaan storyboard segala macam akhirnya apa ya, jadi titik awal aja, titik berangkat aja gitu, nggak akhirnya jadi batasan buat kita sendiri gitu. Mungkin dari karya selama ini yang paling disukai dari video. Kalau buat saya sih justru yang video pertama itu ya. Video pertama ya. Karena apa? Karena setelah video pertama itu akhirnya kita jadi punya, kalau misalnya saya pribadi jadi punya kerangka gitu ya. Oh oke, ini justru yang nggak rigid, yang emang mengalir aja, seru gitu. Tapi pada saat ngerjain itu apa ya, keterkejutannya ketika video itu jadi, itu saya belum mendapatkan feeling itu lagi tuh sampai sekarang, sampai hari ini gitu ya. Jadi kayak bisa kayak gini ternyata ya. Justru saya pengen balik lagi sih, kayak emang menemukan kayak perasaan bikin karya itu ya seperti bikin karya video pertama itu, karena memang nggak ada apa ya, udah nggak ada frame gitu, cuman tahu oke, prosesnya gini, terus tiga-tiganya tarikan cukilannya udah beda. Pada saat itu soalnya sempat ada diskusi kayaknya mesti sama gitu biar bagus gitu, tapi tetap nggak bisa gitu. Ternyata pas betul-betul jadi itu jadi justru udah gak kelihatan lagi sih. Jadi tekstur ya, jadi kasih tekstur tersendiri gitu ya sama videonya gitu. Jadi kayak emang pas jadi tuh puasnya tuh ya, saya belum sampai ke situ lagi sih, justru itu terus diurunutinnya ke sekarang gitu, ke Bali. Yang terakhir-terakhir ini justru kita mungkin kalau itu kan manual banget, analog, sekarang ada kecenderungan kita mau coba kalau misalnya analognya jadi mungkin 50% gitu ya. Jadi kayak ada 3 karya video. Oh, ada itu. Gitu-gitu. Hah? Ada gitu-gitu. Kayak kita ngerasa soalnya kan kalau misalnya Serigala Militia itu kita foto masuk ya udah gitu. Komputer itu cuman ngumpulin si hasil foto langsung cukilan langsung tangan kita gitu. Kalau yang sekarang itu ya kita foto terus tapi dibantu komputer, kita dihilangkan gitu. Jadi kalau misalnya lihat di Arjok itu kita bikin video emang pistol terbang gitu. Nah itu sebelum ini kita belum pernah melakukan teknik seperti itu gitu. Jadi kayak emang kita difoto terus badan kita dihilangin semua. Jadi emang objek itu bisa terbang segala macam. Dan maksudnya itu ya kita belum tahu tuh itu bakal kemana gitu ya, si arahannya gitu. Cuman kita sih ngerasa kalau misalnya emang ngelihat video Serigala Militia itu kasar banget, sekarang emang jadi lebih halus gitu. Cuman ya kita mau coba sih ya, kita bisa ketemu cara bertutur yang beda nggak ya gitu. Kalau misalnya kita rubah metode kita gitu dari yang analog terus tiba-tiba masih tetap analog tapi proses di akhirnya itu berbeda gitu. Sebenarnya juga ada ketertarikan pematung gitu. Kan kita suka ada ketertarikan terhadap objeknya terlebih dahulu gitu. Maksudnya kadang-kadang kita juga emang punya ketertarikan terhadap suatu objek ya, tapi misalnya objeknya found object, beneran found object, terus bagaimana akhirnya gimana ya kalau misalnya found object ini bisa digerakin gitu. Emang juga punya, maksudnya emang akhirnya karena di sebuah kelompok dan emang kita harus
sebuah tema besar yang rigid, akhirnya banyak banget kita bisa masuk dari musik duluan, misalnya kayak gaya musik tertentu, terus akhirnya bagaimana gaya musik itu berusaha divisualisasikan, atau kan misalnya bagaimana juga dengan membuat visual terlebih dahulu, lalu dari visual itu kita mencari gaya musik yang pas untuk si video itu gitu. Maksudnya kayak banyak akhirnya tarik menariknya, karena emang hubungan kita dengan si musik, gambar bergerak itu dan si objek tuh deket banget gitu. Jadi emang kalau memposisikan diri dari, emang benar juga saya memposisikan dari ketiga itu ya, saya kayak dibilang animasi benar juga, iya. Jadi agak iya, jadi kayak jawabnya fleksibel gitu. Gimana ya? Iya, nggak pernah sih. Gimana? Nah kita baru pertama kali juga dapat jawaban pertanyaan kayak gini. Posisinya di mana ya? Iya justru kadang-kadang objek itu, maksudnya karya itu nggak pernah dieksekusi sebelum message-nya itu seenggaknya kita bertiga punya satu bingkai terhadap si message ini gitu. Justru emang setiap awal itu kalau misalnya kita ngobrol kayaknya seru nih pakai ini gitu ya, misalnya pakai objek kucing, oke. Okay. Terus yang lain misalnya dia berpikir si message-nya apa gitu ya dari si objek kucing ini gitu, misalnya dia nimpalin, terus yang lain juga oh ya mungkin bisa kayak gini, akhirnya kita ngobrolin dalam konteks si message-nya si karya ini gitu loh, mau dibawa kemana, karena message yang mau dibangun di karya ini akan nuntun kita ketika kita ada di lapangan terus kita bikin karya gitu, kita syuting kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu pas kita bikin karya, ya udah bertiga itu udah punya frame gitu sama si message ini seperti apa. Biasanya kalau misalnya emang message-nya belum apa tapi objeknya menarik, ya udah kita simpen dulu gitu. Tapi tiba-tiba nanti ada apa, salah satu di antara kita, oh ya kebayang nih waktu itu pengen bikin menggunakan objek ini, kebayang kok ini misalnya saya lagi punya concern tentang ini ya, akhirnya masuk gitu. Jadi sebenarnya kayak tadi sih, si prosesnya itu nggak serigid, nggak selinier itu gitu loh, lebih ke arah radian sih. Jadi kalau nanti oke sih, terus ada bank data, terus ada sekat gitu. Dulu, nanti kalau kapan dipakai, oh ini pas itu sih. Lalu kecil gitu, jadi orang, prosesnya orang ngumpulin sekat di mana, di cat gitu. Kapan-kapan baru dilihatnya, oh ini kan. Iya, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalian ngikutin juga enggak kalau karya-karya yang di luar yang di desa gitu, yang di video lah, pas kayak gini. Beberapa. Terus kemudian ada enggak kayak referensi lah mungkin di luar atau di Indonesia gitu yang akhirnya itu mengaruhi karya-karya juga. Kalau misalnya secara spesifik karya video sih enggak, cuman saya suka kalau misalnya lihat seniman lain tuh cara dia bertuturnya gitu, bahasanya yang saya suka gitu. Bahasa-bahasa yang dipakai kadang-kadang kalau misalnya ngelihat seniman luar kayak emang tadi balik ke diskusi di awal itu, sekat itu benar-benar ditabrak gitu. Tapi tetap dia punya frame yang standpointnya kuat banget gitu ya, sama karyanya gitu. Kayak emang oh bisa sampai ke sini ya gitu. Ya, cara bahasa itu dibawa sampai ke sana gitu. Kayak emang oh oke. Jadi kayak emang ya medium itu kan akhirnya ngikut aja ya. Cuma media aja. Kalau di Bandung cuma kalian apa ya kerja di video? Enggak ada banyak. Di sini ada kuratornya atau ada khusus? Nanti interview juga? Masih dong? Belum. Paling gorong. Gorong. Ininya semuanya, ada waktunya?
besar gak? Jadi tim besar gitu kan? Kerjanya lebih kompleks. Sebenarnya intinya sih Traumarama ya 3 orang. Ya, cuman kalau misalnya kayak proyeknya besar terus waktunya nggak cukup ya pasti kita minta bantuan. Pernah sampai berapa orang? Ini sih paling banyak yang kali. Tunggu aja. Paling banyak yang pertama mah. Oh, yang paling banyak pertama. Yang pas ngerjain si Serigala Militia ya. Satu kampus ya? Satu kampus yang bantuin. Gak bisa bayangin aja yang nyupil lo segitu. Iya karena kan bentrok sama waktu kuliah kan ya. Tapi kalau di luar itu ya hari ini sekarang paling banyak ya? Fakultas. Iya. Pindah banget ya maksudnya kayak ya, pindah-pindah sih maksudnya kayak kalau misalnya kita juga ngomongin hal itu tuh kadang kita ngomongin ini tapi maksudnya cukup berpindah gitu maksudnya kita nggak merenungi satu tema dengan lama sekali gitu memang akhirnya biasanya muncul kayak satu tema hanya untuk satu karya gitu terus abis itu nanti kita berpindah lagi seperti itu sih karena emang iya seperti itu sih ya lebih fokus ke konsepnya ya, klinik, instalasi, apapunnya seperti itu gitu. Jadi prosesnya. Iya, emang. Kayaknya polanya seperti itu ya. Iya. Itu menjadi kayak dua bagian yang soal dan berbeda tuh sebenarnya. Satu ya, ya itu yang lagi mau di diolah sih. Lagi mau diolah, mau kemana gitu. Emang. Iya. Iya mungkin kadang-kadang kalau mikir karena mungkin karena bertiga kali ya. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang emang punya ketertarikan khusus sama misalnya tema tertentu, kalau misalnya dua orang lain itu belum nggak tertarik atau nggak dia narik lagi itu ke tema yang lain, ya udah itu akhirnya terus ngikut gitu. Jadi akhirnya mungkin sampai saat ini kita nggak ada tema satu besar gitu, satu payung besar ya. Yang emang akhirnya itu bisa dijadiin benang merah karya-karya kita itu temanya apa gitu. Lu juga kalau misalkan diskusi di ide itu satu ide misalnya kacau-kacauan gitu kayaknya serem juga gitu kalau bikin satu karya tapi bikin kepala gitu. Itu kan menurut apa memudah proses eksekusinya atau justru kalian bisa diskusi atau bermodal gitu. Saya bayangin satu barat tiga kepala terus dengan apa masing-masing atau ibu apa namanya ya masing-masing gitu. Kita ada identitas masing gitu. Wah. Tapi memang kadang-kadang sih kita memang lama di diskusinya ya. Kayak diskusinya jadi catat atau emang kan kalian membiarkan kita jadi diskusi lewat gitu aja jadi suka diingat tapi kita pernah diskusi satu tema ya hanya ditinggalin atau emang tercatat ya kalian mencatat juga soal diskusi mencatat ada kesimpulannya tercatat sih kesimpulannya tercatat cuman dari itu kan kita akhirnya bisa ngebaca lagi gitu ya oh ini ketertarikan kesini gitu mungkin yang terakhir ini ya ini proyek S2 nya Baby yang emang kita kerjain rame-rame gitu jadi kan emang ini ada tulisannya terus ada emang teori-teori pendukung karyanya gitu jadi kita emang oh ya coba deh kita lihat apa praktek kita selama ini. Nah kalau misalnya ini di frame dalam kuliah gitu ya yang emang teorinya ketat gitu nah kita bisa nggak gitu ya soalnya biasanya kita pada saat awal-awal Baby masuk S2 kalau misalnya buat saya pribadi agak terkekang gitu ya karena memang di S2 ditelanjangi iya gitu emang satu karya itu emang mesti di bedahnya tuh sampai titik-titik terkecil gitu ya yang biasanya nggak kita lakukan pada saat kita berkarya atau karya itu jadi gitu kita nggak pernah sampai itu sampai kering gitu ya serigit setiap elemen tuh harus ada penjelasan kenapa pakai ini kenapa pakai ini nah ini per frame itu ya
Modal. Tugas itu penulis. Tapi kalau karya-karya kemarin selalu nggak kalian bikin kayak penelitiannya, risetnya atau itu jadi kebiasaan atau enggak? Risetnya sih paling, risetnya nggak riset yang kayak kuliah gitu ya, misalnya latar belakang. Maksudnya risetnya pasti ya baca sih ya, maksudnya kebanyakan baca dulu. Cuman yang kebanyakan sih emang akhirnya karena emang kayak apa ya, kayak karya-karya sebelumnya tuh kita kebanyakan ngomong soal masalah lifestyle, ada juga masalah spiritual gitu. Emang itu kan hal yang keseharian juga gitu, emang akhirnya karena bisa ketemu sama orang dari berbagai macam background itu juga ya seperti itu juga gitu, mulai dari baca terus ngelihat lifestyle orang gitu. Misalnya hal itu juga cukup menarik, maksudnya kayak misalnya karya kita yang di APT itu sebenarnya untuk proses si penelitiannya itu emang nggak serigid, misalnya harus cari buku, karena kita nggak ngomongin masalah konsumerisme juga. Cuman emang akhirnya kita memilih tempat lokasi syuting yang Tanah Teduh tuh ya, kayak gimana tempatnya? Kompleks perumahan klaster yang emang setiap setiap bangunan itu tuh didesain oleh arsitek tertentu khusus, dan emang harganya tuh mahal banget untuk tinggal di situ. Namanya akhirnya kita bagaimana tinggal di situ ini keadaannya memang aneh gitu, bagaimana akhirnya kayak berdekatan dengan benda-benda yang emang sejarah desainnya tuh panjang dan emang harganya tuh juga mahal. Maksudnya hal itu sendiri tuh menjadi sebuah penelitian yang khusus juga gitu, misalnya bagaimana kita melihat si ruangannya gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari penelitian itu nggak serta merta hanya baca buku aja gitu, karena emang kayak lihat si objek ini bisa ngapain, bisa apa aja, bagaimana dia kayak mempunyai kayak tanda tertentu gitu, itu juga bagian dari situ sih ya. Kalau misalnya dalam video animasi ini gitu, kayak bahkan kayak gaya bergeraknya aja kita juga, maksudnya kadang-kadang ada syuting yang kayak bergeraknya ya jangan buru-buru gitu, harus pelan-pelan gitu, kalau misalnya satu objek tertentu gitu, yang kayak gitu. Kalau yang kayak seperti akhirnya terus dikumpul, terus ada serta 3 bulan untuk ngerjain ada kayak residensi, tersiksa sih pada saat itu. Maksudnya prosesnya gimana pada saat itu? Iya tersiksa sih, soalnya kayak emang kita nggak waktunya terlalu mepet buat kita ya, 3 bulan gitu terus kita mulai dari nol kan. Mepet, terlalu mepet sih. Oke, kalian satu karya prosesnya bisa sampai berapa sampai karya jadi? kalau nggak ada deadline-nya sih bisa lama. Bisa lama banget kalau nggak ada deadline. Yang paling lama tuh sampai berapa karya yang mana? Karya yang, misalnya kita contoh karya yang kancing itu hanya menggerakkan si videonya saja frame per frame itu 3 bulan. Itu belum kena waktu editing, belum kena waktu syuting awal, belum kena waktu brainstorming. Jadi kayak emang lama banget ya, maksudnya untuk karya-karya tertentu aja, untuk mengerjakan materinya aja bisa 2 bulan gitu. Belum, tapi di luar itu belum diskusi, belum konsep gitu. Untuk karya yang ini aja gitu. Ini kan akhirnya kita ada sekitar 455 panel yang akhirnya dicat pakai tangan gitu. Nah sebenarnya ya saya pun juga akhirnya bertanya pada diri saya sendiri gitu, kayak kenapa nggak di print aja? Maksudnya waktunya lebih cepat, mungkin hasil lebih bagus, hasilnya lebih presisi gitu. Sebenarnya juga kayak video ini semua sketsa awalnya itu dibikin di komputer, terus digerakkan. Sketsa awalnya di komputer juga gitu, sebenarnya videonya pun bisa dikerjakan di komputer 100% gitu. Cuman kenapa kita selalu harus mentransfer itu, membuat itu secara manual lagi, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga lagi. Cuman emang apa ya, kalau dilihat hasil akhirnya emang beda banget sih ketika semuanya dibuat dengan komputer, semuanya digital atau di print, dan apa ya, kayak kita akhirnya harus melukis satu-satu, terus tiba-tiba ada kesalahan apa, atau misalnya tiba-tiba catnya nyiprat terus nggak bisa dihilangin, kalau nggak garisnya agak melenceng gimana gitu. Cuman akhirnya saya ngeliat si apa ya, kesalahan-kesalahan itu gitu, yang mungkin itu nggak bisa dilakuin oleh komputer gitu sih, apa ya, kesalahan-kesalahan itu justru yang akhirnya jadi penting, jadi bisa dipenuhi.
soal kolaborasinya ya, itu menarik ya. Iya mungkin kali ya. Tapi apa ya, si tarikan garis yang apa ya, yang gak bisa di, mungkin bisa sih kalau udah jago banget kayak semuanya bisa super flat gitu, cuman kayak itu kan butuh kesabaran, butuh waktu. Apa ya sih, buat saya sih kesalahan-kesalahannya justru lebih bagus sih daripada si kesempurnaannya itu gitu. Tiba-tiba di belakang semua teman-teman yang di belakang jangan ini. Ini kayak menanyain seorang pelukis realis, kenapa dia melukis, kenapa nggak foto aja gitu. Soalnya kalau dilihat video-video yang lain juga kayak yang kancing, yang cukil kayu gitu, kayak ya itu semua awalnya kita rekam dengan kamera, ada video aslinya gitu, cuman kenapa semua itu harus ditransfer jadi media yang lain gitu, kayak kenapa kita harus bersosok payah mengerjakan itu? Gak tahu ya, mungkin si proses yang lambat itu juga kayak apa ya, memaksa kita untuk jadi lambat aja gitu di dunia yang sekarang serba cepat segala macem, kayak tiba-tiba kita lambat banget gitu, kayak bikin video aja bisa 3 bulan gitu, kayak sementara orang dalam 3 bulan mungkin bisa bikin 10-20 video gitu kali ya. Cuman emang berbeda sih, maksudnya kan kalau teknik yang ini kan lebih kepada teknik animasi 2D. Maksudnya itu kita panggil ini animasi, kalau misalnya stop motion itu sendiri kan emang objek yang digerakkan gitu. Bagaimana kita kayak berusaha si memanusiakan si objek-objek mati itu gitu. Nah, emang cara paling mudah dan mudah untuk cara paling praktis ya emang stop motion kalau menurut saya sih. Kayak misalnya bagaimana si kursi ini bisa bergerak seperti manusia gitu. Emang cara yang paling benar ya di stop motion, maksudnya dengan teknis yang dimajuin sedikit foto. Terus dimajuin sedikit foto, majuin sedikit foto. Berbeda kalau misalnya kita foto si kursi ini terus digerakkan dengan pakai motion graphic gitu di komputer. Itu ada esensi yang beda sih di situ gitu. Maksudnya kalau misalnya untuk stop motion seperti itu sih. Karena emang kayak misalnya karya yang ting itu juga gimana kan kita berusaha untuk kayak kasih apa ya, nyawa kepada si benda itu sendiri gitu, bagaimana bisa dia gerak gitu. Beda sih kalau misalnya stop motion sama animasi itu ada dua hal yang berbeda sih. Kalau kerjaan sih biasanya nggak berhubungan secara langsung sama karya sih ya. Cuman ya memang kalau misalnya biasanya kita langsung tim sih. Kalau misalnya kita ada project, kita bikin tim lagi gitu. Emang misalnya project bikin bumper gitu. Buat apa? Bikin motion graphic. Ya kita ada ngajakin teman-teman kita lagi gitu. Cuman ya udah kita nggak ada konteks seni rupa atau segala macam gitu. Kalau commission ya. Namanya commission, cuman mereka ya cuman kayak misalnya tapi Bukan pesen sih, maksudnya komision itu kayak mensupport biaya produksi, terus kayak buatin untuk pameran di sini gitu, kayak gitu. Tapi maksudnya mereka nggak pesen, saya mau videonya pakai teknik ini, medium ini, enggak. Jadi artinya nggak produktif ya kalian ya? Sebulan, konten setahun, nggak ada. Jadi koleksi gimana sih? Kalau video, koleksinya? Di koleksi. Ada pihak yang koleksi kan? Di beberapa institusi, di Mori Museum, di Asia Society, di National Gallery of Victoria di Australia, Singapore Art Museum, sama di mana lagi ya? Ahili Museum. Museum Nasional ya? Belum. Galeri Nasional belum. Belum. Ada museum ya enggak? Iya. Personal ada juga sih. Biasanya kayak kayak video sama itu se apa kayak yes. Itu kan boleh bilang artefaknya atau itu ya. Itu se videonya aja atau se itunya di koleksi. Dulu kalau misalnya ada artefaknya, kalau itu beda-beda sih. Kalau kayak di Mori Museum itu sama woodcutnya semua gitu, di koleksi semua gitu. Kalau misalnya Asia Society emang dia cuman videonya aja gitu, dan mereka emang udah punya term khusus gitu ya. Kalau misalnya mengkoleksi video, yang kita juga baru punya pengalaman, mesti ada enggak, maksudnya cara mereka mengkoleksi itu mereka mau terima dalam format Betacam misalnya, nggak hanya data. Jadi kayak
oh kita baru belajar juga gitu. Dan mereka sangat detail masalah display. Nanti kalau ini mau di display lagi harus kayak gimana gitu. Jadi speknya itu lengkap banget. Nah kita jadi belajarnya dari situ juga sih. Kayak grafis ya, kalau video tuh rawan untuk di copy. Biasanya berapa namanya? Kalau mereka diedisikan. Gak boleh edisi cuma satu, terus tapi, sama artis proof aja gitu. Biasanya sih mereka ngikut, kita ngeluarin berapa edisi, tergantung kita. Jadi kalau mereka kayaknya emang udah familiar sih ya. Kayaknya mereka mau koleksi video juga dari tahun berapa gitu. Yang emang berani mengoleksi karya video itu sangat sedikit sih. Apalagi di Indonesia mungkin. Iya, apalagi di Indonesia gitu. Kalau misalnya emang kita menggantungkan kesana, gak akan kemana-mana juga gitu loh. Apalagi setahun, 4 bulan kerja, bulan-bulan karya. Kadang satu. Itu pembiayaannya gimana? Dari proyek sampingnya gitu. Iya. Karena kan cukup itu ya, proses sampingnya itu pasti biayanya tinggi banget ya. Dulu sih modal awal kita patungan ya. Iya. Tapi lama-lama sih, akhirnya karya yang terjual bisa menghidupi karya berikutnya lagi sih. Tapi kita tetap masih cari side job gitu. Iya, ada lagi support. Mungkin ada, kita nggak tahu. Entah itu fasilitas atau apa gitu. Pernah nggak mulai atau apa gitu dan itu support sama atau nggak kepikiran dari sana? Iya, kepikiran nggak kepikiran sih. Ya nggak kepikiran, tapi sebenarnya memang ada sih dari pemerintah. Cuman dari pemerintah itu emang ya seperti biasa, maksudnya jalannya berliku gitu. Kayak mau dapat sumbangan harus tahu ditujukan kepada siapa emang. Kalau saya kita main juga ada dikasih tahu misalnya dari kayak pamen apa Karekraf gitu. Memang mereka membuka misalnya kalau misalnya ada penelitian apa atau misalnya mau buat pameran apa bisa ajuin ke mereka. Cuman ya seperti biasa informasi yang kayak gitu ya susah dapatnya. Maksudnya kita kalau lihat website-nya juga ya maksudnya kadang-kadang suka nggak ada atau itu ditujukan kepada surat menyuratnya juga nggak tahu siapa gitu. Pasti ada sih, cuman nggak tahu aja jalannya gimana gitu. Kalau Bandungnya sendiri nggak? Kalau Bandungnya nggak. Nggak tahu sih. Bandung nggak tahu sih. Ya mungkin kalau misalnya berhubung wali kotanya dari arsitek mungkin bisa-bisa aja, cuman sampai sekarang maksudnya nggak ada pengumuman yang jelas gitu, nggak ada flyer beasiswa atau apa maksudnya kayak gitu. Ya mungkin ada aja sih, cuman nggak tahu aja. Yang terakhir pameran tuh baru yang di Jakarta. Ceritain dari awal lagi kan, kita berusaha nampilin si video sama artefak, si frame-framenya itu gitu. Nah cuman pada perkembangannya kita ngerasa kayak apakah kita masih perlu nunjukin proses kerja kita ke orang-orang gitu biar mereka bisa lebih relate sama videonya, bisa tahu kita proses kerjanya kayak apa gitu. Nah cuman pada perkembangannya kayak kita kok kayaknya nggak perlu nunjukin itu lagi gitu kayak. Nah akhirnya sekarang sih videonya lebih banyak berdiri sendiri gitu tanpa kita nunjukin artefaknya gitu. Jadi mungkin sih kenapa kita bikin instalasi apa ya, lebih eksplorasi gimana kita bikin yang fisik yang bisa apa ya, ada pengalaman ruang yang berbeda sama misalnya karya ini hanya berupa video yang diproyeksiin atau misalnya di TV. Kalaupun ada instalasinya emang instalasi itu emang berbicara lah hanya sebagai artefak dari videonya gitu, cuman emang kayak si Abed bilang tadi juga emang ya ini ada teks sendiri gitu. Sebenarnya juga waktu itu kita memajang instalasinya itu sebenarnya juga strategi juga sih kita sebagai seorang seniman video gitu, karena kan waktu itu kan tahun 2000, kita bisa lihat 2008 itu jarang ya ada galeri mau pasang video gitu karena kendala teknis sendiri kan, maksudnya sewain fokus, sewa TV gitu. Akhirnya emang ya udah bagaimana akhirnya supaya video ini tuh mau ditonton sama orang, ya udah strategi kita juga salah satunya pakai artefak supaya orang itu lebih ya itu tadi terkait dengan si proses pembuatannya gitu. Cuman itu
ya tahun segituan ya, maksudnya tahun segitu tuh strategi yang berhasil sih ya menurut saya gitu. Bagaimana akhirnya si video itu juga bisa berdiri dengan instalasinya secara bersamaan gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya sekarang sih kayaknya audiensnya udah ngerti ya, maksudnya dengan kehadiran si video sebagai media baru gitu di seni rupa gitu.